Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ni eh. Ini hari aku ada dapat sebiji enjin. Dihantar macam ni lah. Dalam satu kotak. Enjin dah terbuka. Jadi aku dah asing-asingkan barang dia. Dan ada beberapa part yang dihantar lah. Enjin-enjin Honda ES5 starter. ES5 class ke apa lah, macam tu lah. Enjin starter, enjin dia macam ni lah. Enjin dia macam ni lah. Enjin electric starter eh. Aku pun tak tahu enjin apa lah. Dia punya part number dia macam ni lah. Tapi sejenis ni lah. Okay, yang ni asalnya rumah enjin ni dia dah korek pakai tangan. Jadi aku dah hantar engineering lah untuk perbaiki dan untuk masuk blok Leo. Ni bukan bukan datang dia bulat eh. Maknanya dia datang, dia dah auto pakai tangan. Tapi owner nak masuk blok Leo. Jap, aku nak tunjukkan sama ada boleh masuk ke tak boleh masuk blok Leo ni. Buka blok Leo. Buka keluar piston, apa ring tu keluar kan. Tu blok. Keluar piston. Dia pakai blok Leo 58 eh. 58 class 1 punya. Okey, kita tengoklah boleh masuk ke tak. Yang ni. Okey, boleh masuk eh. Sebelum ni tak boleh masuk. Dia minta aku buat spek 58 ni lah. Ni eh. Nanti kita tengoklah. Tapi insyaAllah boleh lah kot. InsyaAllah tak bocor lah. Sebab keadaan center bulatan ni boleh nak kata macam mana lah. Macam telur pun ada ni. Tapi aku cuba buat sehabis baik supaya enjin ni tak mengalami kebocoran. Lagi ni blok dengan enjin lah. Brand Leo 58. Lagi dia ada hantar head. Head ni aku letak luar enjin tu. Head ni aku pun tak ukur lagi dia punya valve. Tapi aku dah hantar buat center chamber lah. Standby untuk buat untuk blok Leo lah. Ni semua dah welding lah eh. Untuk blok Leo dan center chamber. Aku nak ukur dia punya valve sekejap. Apa saiz valve yang dia bagi kat kita. Buat kaliper ni. Okay, valve eh. Uh, 2824. Ini 28. Yang sebelah exhaust 24. Yeah. Valve ni, head ni dia bagi kita saiz 2428. Untuk dipasang bersama blok Leo saiz 58 lah eh. Nanti kita tengok macam mana kita nak olah benda-benda ni. Nah, tok dia. Lagi dia ada hantar gearbox. Gearbox satu set. Complete. Ni aku tak tahulah racing ke apa, aku belum tahu lagi lah. Sebab aku malah nak buka. Skru enjin ni. Ni skru enjin. Macam biasalah, macam tadi aku cakap. Enjin ni electric starter. Ni bahagian starter, bahagian magnet dia. Ada gear starter. Ni buat pengetahuan korang, enjin ni dia datang dah terbuka eh. Dah terbuka. Jadi tugas aku untuk pasang semula lah enjin ni dan lengkapkan apa yang tak lengkap. Dik, buat ni apa barang ni? Okey, yang ni dia punya motor starter lah. Motor starter. Tak apa, kalau letak tepi pemegang tu. Macam tu tak apa. Janji slip tu tak rosak. Okey, letak tepi. Buat ni. Tengok barang-barang apa ni. Dia ada bawa spring clutch set. Tobaki eh. Tobaki. Gasket
dari brand GP Wave 100. Tapi sepatutnya kalau ikut aku, dia kena bawa gasket kelas 1 lah, lebih lebih mudah. Okay. Lagi dia ada spring valve dari brand Tobaki, spring valve brand Tobaki, EFI Dream. Okay, lagi dia ada gasket block alloy, gasket block alloy 59mm tulis sini. Dia punya lubang 59 tapi ketebalan dia 1mm. Yang ni pun berapa, yang ni tak ada plastik, sekejap. Ini 1.5 apa ni? 1.5. Sekejap aku ukur. Ya, yang lagi satu ni 1.5, yang ni 1mm. Okey, lagi dia ada valve seal dari brand Honda, made in Thailand, ori Honda kot. Okey. Lagi dia ada cam. Oh. Ini mungkin custom lah sebab plastik macam ni kan. Plastik macam ni, ni custom ni. Cam racing gosok. Mungkin lah cam racing gosok ni. Tengok cara pun dah tahu lah. Cam racing gosok. 20. Ni ada 7mm ni lift dia. Lebih kurang 6.5-7mm ni. Tinggi ni. Mungkin dia beli dengan orang yang terkenal juga kot. Yang arif tentang cam ni. Tengok plastik macam lah tapi tak tahu lah. Yang tahu-tahu lah. Okay, ni cam dia. Padu. Okay, lagi dia ada timing gear. Timing gear adjustable eh. IKK. Ni IKK lah. Biasa macam dia dah potong siap ni. Timing dia adjustable lah, IKK. Okay, dia ada ni apa benda ni. Ni Gear apa ni, gear ni, oil pump gear. Banjak dia punya gas apa, oil pump gear dia. Jap aku ukur tengok. Sebab dia tulis ni GN5. Aku takut bukan oil pump dia. Aku takut auto punya gigi bawah tu. Takutlah. Try dulu. Tak lah. Memang oil pump gear. Oil pump gear gigi crankshaft yang besi tu. Masuk kan. Okay. Dia menggunakan crankshaft Leo . Crankshaft Leo dan bearing bangsawan lah. FAG Germany ni. Ini betul-betul bearing racing. Ini jarang lah. Dulu banyak lah orang pakai. Tapi sekarang ni aku, ni baru aku nampak. Owner ni memang padu lah. Dia berani pakai bearing macam ni. Bearing ni dulu zaman-zaman aku dulu, siapa pak idola yang pakai bearing ni. Crankshaft Leo . Crankshaft Leo jack 2mm menggunakan rod dream . Dan aku dah welding siap bernadikan bearing FAG Germany, bearing idola ni. Aku tak tahu lah, budak-budak sekarang panggil idola. Zaman aku tak ada idola pun. Okay dah. Lagi dia ada oil seal . Oil seal set. Ya, yeah. Oil seal set. EFI . Tapi aku pun tak tahu ni starter ke apa ke. Patut dia kena beli oil seal set starter lah. Dia tulis ni, dia tulis EFI saja. Kalau EFI ni mungkin EFI biasa kot. Kalau EFI electric starter ni dia ada lain sikit. Oil seal set dari brand FCCI. Bagus, brand ni bagus. Kalau nak pakai oil seal boleh pakai brand ni. Aku sendiri pun pakai brand ni. Cantik. Lagi dia ada bush.
bush dan screw lah. Screw untuk tiang lah. Banyak barang dia bawa. Tapi semua dah buka. Masuk balik orang. Okey, lagi banyak kotak ni. Lagi dia ada hantar mangkuk kelas tangan. Mangkuk kelas tangan dari brand Stronger Character, kotak hijau. 83 gambar motor tu punya nombor lah. Okey. Lagi dia ada hantar stopper ni . Stopper ni asal dia besar. Jadi kalau aku akan kecilkan lah. Bila berat-berat sangat EFI kot. Berapa besar dia piston dia boleh masuk kalau head block standard. Besar sangat. UF 125 ni pun aku potong. Yang ni EFI. EFI ni punya memang aku potong kan ni. Ini aku potong lah. Aku potong. Bagi kecilkan lah stopper ni. Supaya enjin yang kita nak buat ni mampu bawa. Kalau yang jenis yang dia sampai datang tu bapak yang memang besar. Aku ingat 2 kilo ada lah. Yang ni aku potong sampai dia jadi 900 gram lah. Lagi aku kena welding lagi kat bawah ni. Sebab kalau tak welding semula, tak, benda ni boleh tercabut tau. Hati-hatilah siapa yang pakai stopper ni. Benda ni boleh tercabut. Jadi aku nanti nak pasang nanti bawa aku welding semula lah benda ni. Okay. Okay. Enjin ni menggunakan hyper clutch. Hyper clutch dari brand King Drag 5 spring. Dia hantar sekali lah benda ni. Nanti kita tengok lah. Ni dia punya mangkuk kelas. Mangkuk kelas. Nah. Dan ni barang-barang kelas dia. Barang-barang kelas dia. Barang kelas dia semua kat sini. Okey, jadi aku inilah barang-barang yang aku terima pada hari ni untuk pasang lah. Jadi kalau tengok pada barang-barang ni, enjin ni spek 58, enjin EFI spek 58, crankshaft wave 125, jack 2, road dream. Inilah spek dia. Mungkin nanti bila dah buat apa semua, ada sedikit perubahan lah dekat enjin ni, InsyaAllah. Sebab belum tentu barang yang korang beli kedai ni ngam pasang . Kadang-kadang dia orang cakap PMP, tapi bagi aku tak ada PMP pun. Kalau nak PMP pun barang-barang yang original lah. Macam piston kalau kau beli 53, asal dia piston 53, kau beli balik 53, pattern yang sama, bentuk yang sama, saiz yang sama, piston ring yang sama, itu mungkin PMP lah. Tapi bila dia orang cakap PMP, boleh dia PMP, tak masalah. Tapi nanti korang adap lah, bocor lah, cepat bocor lah head, bila tarik motor tak lembut lah, banyak masalah. Tu lah bila sekarang ni kalau korang modify, bagi aku tak boleh pakai pun perkataan PMP tu. PMP ada barang dia yang boleh PMP lah. Tapi kalau PMP ni barang nak rasa laju macam yang berukur punya, jauh sangat lah. Beza banyak. Itu pendapat aku. Tapi kalau mana yang dapat PMP padu tu, bersyukur lah. Memang nasib dia lah macam tu. Bila kau pasang macam ni ngam. Dengan putaran enjin kau macam ni, dengan cam kau macam ni, kau pasang sekali ngam. Itu memang terbaik lah nasib korang kalau dapat macam tu. Okay, contoh macam blok 58 Leo . Betul ada orang cakap pakai skim tank cut baguslah apalah, tapi
kena faham lah kau nak pakai ke mana enjin tu. Nak pakai hari-hari tapi gasket head tak nak buat, tak nak buat elok-elok, nak harapkan skim tingkat tu. Ingat satu lah, skim tingkat tu lama-lama dia kan tinggi, dia akan tekan dekat permukaan head tu. Lama-lama permukaan head tu akan ada longkang. Bila longkang tu dah besar, bocor tak head tu? Itu salah satunya lah. Itu pendapat aku. Tapi mana yang buat tu berjaya, aku doakan diorang selamat maju jaya lah. Tapi aku, kalau aku pernah juga buat skin tingkat, tapi motor tu jadi macam mana tau? 2 minggu elok, 2 minggu lepas 2 minggu bocor. 2 minggu elok, lepas 2 minggu bocor. Jadi aku muak. Asyik nak buka pasang, buka pasang, lama-lama aku sendiri pun muak. Jadi aku tak pakai skim tingkat, tapi customkan gasket untuk head block yang kita nak pakai. Itu lebih baik lah untuk daily use lah. Okay, tadi minyak hitam aku dah sebut. Belum. Belum lah. Dia ada bagi minyak hitam Castrol. Ni minyak hitam dia bagi lah. Semua barang-barang daripada Shopee kot. Memang padu brother ni. Okay lah, setakat ni je dulu aku punya video untuk spek yang ni lah. Sebab yelah, aku nak buat kerja pun tak boleh. Kompresor, kejap lagi aku nak pergi ambil kompresor. Dah siap. InsyaAllah kalau ada masa, besok kita sambung video ni balik. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.